Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini, Momika mau berbagi resep brownies panggang klasik versi sekat. Nah ini tuh browniesnya enak banget. Bagian atasnya crispy dan bagian dalamnya itu lembut banget. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe biar gak ketinggalan video resep selanjutnya. Terima kasih. Pertama, siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20x20 dan olesi loyang dengan margarin. Bagian sekat-sekatnya pun olesi dengan margarin supaya nggak nempel atau lengket. Kemudian lapisi dengan kertas roti atau baking paper. Ini untuk memudahkan kita mengangkat browniesnya. Dan olesi lagi dengan margarin. Selanjutnya, tim 200 gram DCC atau coklat batang dan 100 gram margarin. Nah, ini satu bungkus kan isinya 200 gram, jadi kita ambil setengahnya. Lalu tim kedua bahan hingga mencair. Jika sudah mencair, selanjutnya angkat dan tambahkan 50 ml minyak goreng, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya sisihkan dan biarkan dingin. Di wadah lain, masukkan 3 butir telur, 200 gram gula pasir, dan sedikit vanili bubuk. Lalu diaduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Jika gulanya sudah larut, kemudian masukkan coklat dan margarin yang sudah dicairkan. Lalu aduk rata kembali. Selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu dan 35 gram coklat bubuk. Diaduk hingga tercampur rata dan ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur rata.
Jika sudah tercampur rata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Lalu ratakan menggunakan spatula atau bisa juga menggunakan sendok untuk meratakannya. Selanjutnya, tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku pakai almond slice. Choco chip. Dan keju parut. Dan ini ovennya sebelumnya udah aku panaskan ya selama 15 menit dengan api besar. Selanjutnya aku kecilkan api kompornya dan nanti untuk memanggangnya aku akan menggunakan api kecil. Dan ini dipanggang selama 40 menit atau bisa disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Dan ini dia setelah 40 menit dipanggang, browniesnya sudah matang. Selanjutnya ini akan aku keluarkan sekatnya karena ini masih panas banget. Jadi aku keluarkannya bantu pegang menggunakan tisu seperti ini. Ini aku ambil satu ya, yang dua tadi udah diambil sama anak aku. Nah hasilnya itu seperti ini teman-teman. Jadi bagian atasnya itu dia itu crispy dan chewy, sedangkan bagian dalamnya itu teksturnya ini lembut banget. Sekarang aku mau cobain browniesnya. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Browniesnya itu benar-benar lembut banget dan bagian atasnya itu emang crispy dan chewy banget. Pokoknya ini tuh enak banget. Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.